Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prada Sultoni HSB sedang membantu Adinda Revan Ritonga memanen tebu untuk diolah menjadi gula di Desa Siho, Madianauli, Kecamatan Anggola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela kesibukan dalam mengejar target TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota Satgas menyempatkan diri membantu semua aktivitas warga, baik memasak, memanen tanaman, membuat sangkar burung, dan lain-lain. Kali ini anggota Satgas TMMD membantu warga dalam memanen buah tebu. Tampak semangat dan antusias ketika memanen dan mengumpulkan buah tebu. Terima kasih kepada anggota TMMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu saya memanen tebu untuk diolah menjadi gula. Mudah-mudahan acara TMMD lancar. Amin. Tampak Adinda Revan Ritonga mengatakan merasa sangat senang telah dibantu dalam membuat memanen tebu. Pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang melakukan giat di desanya. Tim Liputan, Cahaya TV. Udah setahun, Bang. Setahun, ya. Ini apa ya, Bang? Ini papa kan. Ini hilang, ini hilang.